Momennya teman-teman semuanya, setelah pulang belanja, saya kelaparan ya. Saya mau masak mie rendang, teman-teman semuanya. Saya mau cobain mie rendang. Mie goreng rendang ya teman-teman. Saya mau cobain seperti apa rasanya. Apakah seperti rendang? Karena ada sedikit rendangnya ya teman-teman di pinggirnya. So, saya mau cobain mie goreng rendang teman-teman. Pasti enak banget ya guys. Oke, tetap stay tune. So, teman-teman, sudah jadi. Kita aduk-aduk, kita campur bumbunya dengan minyak ya, guys. Setelah tercampur, siap untuk disantap. Yoi. Pasti rasanya endes banget. Nyami. Saya sudah ngiler, guys. Gimana, teman-teman? Ngiler juga ya, kan? Ayo yang ngiler, ayo angkat tangan. Saya makannya nanti pakai kerupuk ya teman-teman semuanya. Jangan lupa pakai bon cabe guys. Lebih mantul lagi ya kan. Teman-teman semuanya, aroma rendangnya menusuk sampai ke tulang-tulang hidung. Enak banget. Sudah gak sabar guys untuk mau mencobain mie goreng rendang guys. Seperti apa rasanya? Tunggu ya, saya pakai kerupuk guys. Kalau misalnya kurang pedas teman-teman jangan lupa pakai cabe. Oke. Enak banget teman-teman. Rasa rendang ya. Jadi mie rendang. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita makan rendang gitu rasanya seperti itu teman-teman. Tapi ini pakai mie. Enaknya full. Sedap. Tapi saya lebih suka kalau tambah pakai bon cabe teman-teman. Rendangnya terasa banget ya guys. Enak-enak. Enak. Mantul, tunggu sebentar ya. Saya ambil bon cabe teman-teman. Rendangnya terasa sekali, enak banget. Diaduk lagi guys. Ini pas banget dengan cuaca yang sekarang lagi dingin-dingin empuk.
Sedapnya, guys. Saya makan pakai kerupuk ya, teman-teman. Nikmat. Nikmatnya, guys. Kemarin saya ke toko Asia, terus sebelumnya ya teman-teman, hari ini kan saya ke toko Asia lagi. Beberapa hari sebelumnya saya ke toko Asia, terus penjualnya bilang ada ini apa, mie goreng rendang. Dia bilang gitu, nggak beli ya. Terus saya bilang, emang ada ya mie goreng rasa rendang? Saya baru tahu ya teman-teman ya. Oke, terus saya bilang, oke, saya mau cobain deh. Udah, akhirnya sekarang saya cobain dan ternyata memang enak banget, teman-teman. Sedap. Mana tisu? Tisu mana tisu? Tisu mana? Enak banget, teman-teman. Sumpah. Mie rasa rendang. Mantul. Yummy. Mantulnya double-double. Ternikmat, terlezat. Pokoknya semuanya deh. Nami-nami. Endes. Udah mau habis, guys. Cepet banget ya. Saya makannya orangnya cepet, bro, guys. Saya selalu kalau makan tuh cepet, teman-teman. Gak makan lambat. Enak banget. Mie goreng rendang. Yummy. Mie rendang, mie goreng rendang sudah habis ya, guys. Tinggal tisu aja. Dan sekarang ini saya mau ronde kedua memakan, ada kue di dalam ini ya teman-teman. Tadi saya belikan. Sayang kalau kuenya dibuang ya kan. Nanti nangis kuenya, teman-teman, harus dimakan. Seperti itu. Jadi saya akan memakannya, teman-teman ya. Sepertinya saya lagi pengemukan badan. Atau jangan-jangan saya lagi hamil. Mohon doanya ya teman-teman ya. Semoga saya segera hamil. Amin. Oke, guys, kita makan ini, guys, kuenya. Oke, apa ya, guys? Ini kue saya suka sekali, teman-teman. I like this kue. Saya suka sekali kuenya. OMG. Mas, teman-teman bilang rakus kah? Atau demen. Tapi memang ini enak kuenya, teman-teman. Sayang kalau nggak dimakan, dan saya akan memakannya semuanya sekarang ini. Tenang, guys, saya akan memotongnya dan saya akan makan pelan-pelan supaya teman-teman semuanya di rumah ngiler. No. Tiga ya teman-teman ya, saya akan potong kecil-kecil, terus saya akan menikmatinya. Oke. Nah, kuenya saya sudah potong kecil-kecil ya teman-teman ya, seperti ini. Kok tinggal segitu? Saya sudah kasih bagi sebagian buat suami saya karena suami saya juga mau, teman-teman. Oke. So, kita makan ya, guys, kuenya ini. Ini enak. Saya paling suka. Enak banget. Yummy. Di atasnya itu kayak pakai kacang gitu, guys. Enak pokoknya. Di bawahnya ini kayaknya roti. Ini paling enak kalau dimakan dengan ditemani dengan minum teh. Ya kan? Saya kayaknya mau bikin teh, teman-teman.
berat badan bertambah nih. Gak penting ya. Yang penting makan, enak. Yummy. Enak banget. Minum teh. Mantul. Ini cocok memang dengan minum teh, teman-teman. Enaknya. Teh dengan kue sama dengan apa? Ayo jawab ya. Enak. Ini guys yang saya bilang apa namanya? Tadi lupa. Bawang lagi bukan. Kacangnya guys, guys. Kacang almond. Jadi ini kacang almond teman-teman yang di atas ya. Enak banget. Pas dengan teh. Cocok, cocok. Silakan Sachi. Suamiku baru selesai makan malam, teman-teman. As always. Like always, ya. Like always, I give you everything. And then you must give me present. Yeah, sure, yeah. Yes. Give me, it's not present enough. Yes, you are so enough for me. You not give me something? Yeah. Kiss. Yeah, kiss, guys. Yes, kiss is enough. Kiss is enough, my love. Moment, ya? Yeah? My love. Guys, hatiku berbunga-bunga dicium sama pangeran tampan nih, sadap. Ya kan, pangeran tampan, pangeran di hatiku, guys. King of my heart, sadap. Dilarang baper ya, guys. Nggak terasa kuenya tinggal satu, teman-teman. Dan saya akan mengakhiri video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Bye-bye.